Hai hai, selamat datang. Break the Silence the movie, BTS mendominasi box office. Film dokumenter keempat BTS yang telah lama ditunggu-tunggu, Break the Silence the movie, sedang bersiap-siap untuk diputar di bioskop-bioskop Korea. Menariknya lagi, bahkan sebelum dirilis, film tersebut sudah mendominasi box office. Film tersebut awalnya akan tayang perdana di bioskop Korea pada 10 September. Namun akhirnya ditunda dan siap tayang pada 24 September. Semakin dekatnya waktu perilisan, penjualan tiket baru-baru ini telah dibuka dan filmnya telah menerima banyak minat dari penonton. Menurut Dewan Film Korea, tingkat pembelian tiket film Break the Silence the movie mencapai 56,8%. Pada tanggal 21 September sekitar pukul 10 waktu Korea Selatan, tiket yang dipesan sudah mencapai 39.681 atau hampir 40.000 pemesanan 3 hari sebelum penayangan dimulai. Film ini sama seperti film dokumenter Burn the Stage the Movie yang rilis pada 15 November 2018 silam. ARMY akan diajak melihat cuplikan konser BTS. Namun pada film Break the Silence the Movie ini, cuplikan konser BTS Love Yourself, Speak Yourself sepanjang 2019 akan disajikan. Tidak hanya itu, ARMY juga akan diajak melihat bagaimana kehidupan RM dan kawan-kawan di belakang serta luar panggung. Selama penayangan film, BTS akan menceritakan cerita pribadi masing-masing. Big Hit Entertainment menyebut cerita pribadi itu belum pernah diungkap BTS sebelumnya.